Cobalenyi kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi nomor polisi plat kendaraan asal Jakarta. Diduga untuk menghindari kemacetan, sebagian warga Jakarta yang berlibur ke Bandung dan sekitarnya memilih berangkat pagi ini. Diperkirakan ramainya arus mudik libur panjang Natal pada pekan ini dari Jakarta mengarah ke Bandung akan terjadi hingga hari Minggu nanti. Kepadatan libur.